Nasib malah menimpa SY 48 tahun warga Parung Lesang, Kelurahan Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat. Saat bersepeda, SY tiba-tiba terjatuh dan meninggal dunia di pinggir jalan di Pati Ukur, Kelurahan Banjar, pada Jumat 22 November 2024. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 07.30 waktu Indonesia Barat. Salah seorang warga, Ade, mengatakan awalnya melihat pria tersebut tengah memegang sepeda. Kemudian tidak lama berselang, pria itu terjatuh ke pinggir jalan. Menurutnya, warga yang melihat langsung menolong dan memindahkan ke depan sebuah ruko. Ia menjelaskan, korban masih terlihat bernapas saat dipindahkan usai terjatuh saat bersepeda. Kemudian warga lain pun mulai berdatangan dan memberikan bantuan. Dia lagi diri, pegang sepeda, jatuh, ya langsung diangkat ke sana. Tapi alhamdulillah masih keadaan hidup gitu. Tapi ya, udah kasih airing gitu. Alhamdulillah saat itu langsung meninggal. Sementara itu, pihak kepolisian yang mendapat laporan tersebut langsung datang ke lokasi untuk meminta keterangan saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Kasat Reskrim Polres Kota Banjar AKP Carsono membenarkan adanya salah seorang pria yang tiba-tiba meninggal dunia di jalan di Pati Ukur. Jadi sampaikan dan permohonan, artinya di sini ya ada salah satu warga kampung Parung Lesang, inisial S, sedang bersepeda terus kemudian jatuh. Menurutnya, hasil pemeriksaan luar sementara tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Sedangkan dugaan sementara penyebab SY meninggal dunia karena memiliki riwayat penyakit. Selain itu, pihak keluarga juga sudah menerima peristiwa tersebut sebagai musibah. Sehingga pihak kepolisian langsung menyerahkan jenazah kepada pihak keluarga. Baik, kami sudah komunikasi dengan dokter puskesmas tempat dan hasil cek di lapangan dinyatakan meninggal dunia dan kami akan menyerahkan ke pihak keluarga. Begitu. Sementara karena sakit ya? Dugaan menurut informasi sakit. Sandi, Harapan Rakyat, Banjar.